Halo semuanya, kali ini aku bakalan nge-review salah satu hotel yang ada di Bandung, yaitu Hotel El Cavana. Tipenya yaitu eksekutif Bed King, harganya Rp439.000, itu udah termasuk pajak ya teman-teman. Jadi ini aku pesannya di Agoda, waktu itu pesannya itu hari Sabtu dan Minggu gitu ya, satu malam aja. Dan ini lobbynya, nah segini. Ini lagi nunggu buat yang check in ya. Terus kalau udah gitu, ini lumayan agak gede ya sih ya. Udah masuk gede banget sih kata aku sih. Dan di sana ada lantai, berapa lantai gitu. Dan ini kita udah di lift nih teman-teman. Lantai berapa sih? Aku juga lupa. Maaf guys, pokoknya mah aku di lantai atas pokoknya mah. Ini deket banget sama Mall Pascal. Kalau misalkan kalian penat nih di kamar hotel terus, nah kalian bisa pergi ke seberangnya, pokoknya berseberangan nih sama Mall Pascal. Nah ini lorongnya, seperti kalian lihat ini lorongnya lumayan bagus ya. Kata aku sih udah masuk bagus, soalnya itu Hotel Cavana bintang 3 nih, ini udah masuk nih guys. Nah seperti inilah dalamnya. Nah ini kata aku ini udah gede sih kamarnya, karena namanya juga executive bed king, jadi kayaknya mah ini yang gede. Dan ya sekarang aku mau room tour teman-teman. Ini tempat tidurnya buat dua orang. Ini kalian bisa lihat di sini. Di sana ada lampu di kanan kirinya. Ini kondisinya udah malam, jadi aku gak bisa lihat pemandangan. Terus di sini ada TV ya. Terus ini kalau lihat pemandangan keluar itu gini. Nah, sekarang kita ke sini, ini ada lemari bajunya. Terus di sini ada brankasnya, teman-teman. Safety banget kayaknya mah ya. Terus di sini kosong sih. Nah, lanjut kita ke WC-nya. Kamar mandinya deh. Sebut kamar mandi di sini pakai shower di atasnya. Ya, standar hotel bintang 3 lah kayak gini, teman-teman. Terus di sini juga ada apa sih? Nah, di sini nih. Ada minuman, buat minuman, tapi kulkas dingin. Terus di sini juga, nah, ada buat simpan barang-barang kalau misalkan kalian butuh. Lanjut. Di sini juga ada tuh dikasih sendal juga. Nah, pokoknya mah kayak komplit aja deh untuk bintang 3 ini, menurut aku pas banget. Nah, ini tuh di sini dapat ini dental kit. Ya sampo, terus sabun, kalian bisa lihat di sini. Bagus banget sih menurut aku. Terus ada hair dryer juga nih, teman-teman. Komplit ya. Bintang 3. Lanjut di sini di atas ada anduk 2 dikasih. Dan ya bagus-bagus aja sih. Ada satu lagi nih, 3 berarti. Ini tempat tidurnya kata aku ini udah gede banget ya. Soalnya di yang lain tuh kayak biasa aja, ini udah gede. Di sini juga ada lampu kanan kirinya, teman-teman. Terus ada sofa juga nih di sini buat santai-santai ya, teman-teman. Nah, ini di sini dikasih teh, terus kopi, terus ada air mineral. Pokoknya di sini lengkap deh, gue dagu seperti gula. Terus buat bikin minum aja deh pokoknya mah. Nah, kalau udah gitu nih, kalian bisa lihat di sini ada menu kalau kalian lagi lapar bisa pesan. Lanjut udah gitu nih, di sini juga ada telepon kalau misal kalian mau telepon ke resepsionis. Ini selesai pagi harinya. Ini menurut aku worth it banget lah, kalian bisa langsung cek di Agoda ya. Dadah.